Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ni. Okey, ini adalah satu dashboard ataupun yang saya panggil Simo Tools nombor satu lah. So, Simo bermaksud simulation. Yang mana kita akan cuba melihat pergerakan market secara total. Yang mana dia boleh berfungsi di dalam mana-mana account, di mana-mana broker. Okay, sebagai contoh, saya sedang run di menggunakan broker Robo. Okay, Robo Forex. Banyak. Okay, saya akan terangkan secara mudah dan ringkas. Bahagian pertama sebelah kiri atas ini adalah kekuatan currency yang ada sekarang. Maksudnya pada masa sekarang ni GBP paling kuat. Yang kedua Euro, Australia, CHF, Canada, USD, New Zealand dan juga Japan. So, dan ini dia dalam keadaan auto sorting . So, kita pergi satu persatu. Contoh GBP, pair yang paling kuat sekarang adalah GBP New Zealand . Okay, dia dah bergerak daripada pivot sebanyak 126 pip di atas pivot. Dan dia pernah turun sebanyak 18 pip yang direkodkan lah, yang tertinggi direkodkan 140 pip. So disebabkan saya gunakan robo dia 5 decimal. So ini nilai dalam points . Jadi 1404 ni adalah point, tapi saya lebih suka dalam sebutan pip. Ini adalah 140 pip. Okay, pada masa sekarang keseluruhan GBP ni dia kuat sebanyak 505 pip. Okey, dia pernah naik 505 pip, tetapi untuk week dia tidak pernah week. Maknanya daripada pagi tadi sejak dia buka market hingga sekarang dia pernah naik sebanyak 505 pip. Sekarang data menunjukkan 443 pip. Okey, itu pergerakan yang ada dalam GBP. Untuk Euro paling tinggi 381 pip. Okey. Dia juga tak pernah turun ke bawah untuk hari inilah. So sekarang ni dia berat 240 pip. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kalau tengok di tanda hijau dan merah ni, contoh macam Euro ni, maksudnya pair EN 83 pip, sekarang 73 pip, EU 47 pip, ECF 24 pip, 22 pip, 20 pip. Untuk EG, okay, 12 pip. Maksudnya EG saja pair yang berada di bawah pivot. Okay, yang lain pair untuk E berada di atas lah. Kalau kita tengok yang pair yang paling weak sekali. Kalau kita ikut susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nombor 8 lah. Nombor 8 Japan hari ini weak sebanyak 550 pip. Okay, sekarang ni dia berada minus 359 lah. Maknanya dia bawah pivot. Yang untuk New Zealand 311. Dollar 137, CHF 21, Canada 95 pip. Maknanya dalam keseluruhan currency yang ada, daripada 8 major currency, Canada ni berada di center, di tengah-tengah. Okay. So dia tak kuat dan tak lemah. Daripada 7 pip, 8 pip. Ini bukannya single pair tuan-tuan. Ini adalah keseluruhan total. Okay. Ini yang bahagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang bahagian kiri inilah. Okey, yang di bahagian kanan ni kalau tuan nampak, ini adalah satu simulation untuk buy. Maksudnya saya buy secara total semua 28 pair sebab saya buy all. Inilah hasilnya. Bila saya buy all, saya dapat minus 160 pip. Dan pada masa yang sama saya juga sell all. Okey, bila saya sell all minus 25 pip. Okey, maknanya ini satu simulation yang kita buat untuk melihat ke mana ke arah market, sama ada dia arah ke arah buy atau ke arah sell. Okey, saya akan share dia dalam video-video yang seterusnya. InsyaAllah, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.